some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Selamat datang di channel para Real Man. Setelah sebulan lebih kita tidak melihat aksi dari sang striker peraih Ballon d'Or asal Rusia, maka pada video kali ini kembali kita akan menyaksikan aksi-aksi dari sang striker garis depan Rusia, yaitu Zala Lanchen, yang rilis albumnya sempat tertunda karena kita berpindah rumah. Jadi mari kita saksikan album kompilasi terbaru dari Zala Lanchen. Di bawah jaring kamuflase ini, dikatakan oleh pasukan intai Rusia, ada sebuah howitzer M777 Ukraina yang coba untuk disamarkan. Kemudian bisa kita lihat, kita langsung disuguhkan ke sudut pandang Lanchen yang sedang bermanuver. Dan kemudian BOOM! Walaupun hasil akhirnya tidak diperlihatkan, namun dengan hantaman seperti itu, minimal M777 itu akan cuti lama dari medan laga. Min, ini kok masih hijau landscape-nya? Ya benar, karena video ini dibagikan pada awal Desember lalu, ketika salju masih belum masif seperti pada bulan Januari ini. Ini, yang ada di balik ranting pohon ini, adalah sebuah SPH-2S1 Vostika, yang seperti baru saja disamarkan posisinya oleh beberapa orang pasukan Ukraina. Seperti yang Anda lihat, drone Zala 42116E mampu melakukan pengintaian dengan detail dari ketinggian yang lumayan tinggi. Kemudian terlihat, ada sebuah hantaman mortir yang coba menargetkan Vostika Ukraina itu, namun meleset. Kemudian ketika drone melakukan zoom out, BOOM! Ada sebuah hantaman dari Lanchen yang dengan sangat presisi menghantam posisi dari Vostika itu. Tentu saja, hantaman ini sudah cukup untuk membuatnya harus dievakuasi dari garis depan dan masuk ke dalam bengkel perbaikan. Dari jenis tembakannya, Anda tentu tak asing dengan howitzer di bawah ini. Ya benar, itu adalah sahabat karib dari si Lanchen, yaitu M777. Terlihat bagaimana beberapa orang pasukan Ukraina sedang memainkan M777 mereka. Kemudian Lanchen terlihat melakukan kuncian, dan kemudian BOOM! Terlihat menghantam tepat di posisi pertemuan antara moncong M777 dan alat bidiknya. Di situ juga terlihat ada bara api setelah hantaman dari Lanchen. Kalau yang ini, sudah pasti M777 itu akan pensiun selamanya dari medan laga. Ini, yang ada di bawah jaring kamuflase bersalju ini, adalah salah satu SPH jumbo Ukraina, dan sekaligus makanan favorit Lanchen. Siapa lagi kalau bukan si kepiting AHS Crab asal Polandia? Bisa kita lihat bagaimana Lanchen melakukan kuncian untuk melakukan hantaman, dan kemudian BOOM! Ledakan besar terjadi, dan tentu saja Lanchen berhasil menyantap makanan lezatnya di tengah dinginnya salju medan laga. Makanan itu adalah kepiting bakar khas Ukraina, di mana kepitingnya diimpor langsung dari Polandia. Kemudian target berikutnya dari si Lanchen adalah sebuah mainan yang cukup strategis, yaitu radar 80K6M, di mana ini adalah sebuah radar 3 dimensi mobile untuk melakukan pengawasan udara yang dimiliki dan dibuat oleh pihak Ukraina. Bisa kita lihat sebuah hantaman terjadi, dan tentu saja sebuah hantaman dari Lanchen sudah cukup untuk membuat radar ini menjadi besi tua di medan laga.
ini yang ada di lingkaran kuning ini dikatakan oleh pasukan Rusia adalah sebuah SPH-2S1 Vostika Ukraina. Anda bisa bayangkan bagaimana telitinya mereka. Dari ketinggian yang begitu tinggi bisa mendeteksi posisi dari mainan lawannya. Kemudian bisa kita lihat bagaimana lanjut kemudian mengunci Vostika Ukraina itu. Dan boom! Sebuah ledakan terlihat. Dan ketika dilakukan zoom in, sebuah asap putih yang lumayan besar tercipta di lokasi itu. Yang menandakan bahwa memang ada sebuah mainan yang berhasil dihantam oleh si lanjut dan menyebabkannya terbakar. Yang ada di tanda plus di bawah ini adalah sebuah kendaraan taktis MRAP Ukraina bantuan dari Pamansa. Terlihat MRAP itu parkir di dekat sebuah area pemukiman. Kemudian tanpa basa-basi, lanjut diterbangkan dan langsung melakukan kuncian terhadap MRAP Ukraina itu. Dan kemudian boom. Tentu saja, bukan pekerjaan yang sulit bagi lanjut untuk menjadikan MRAP itu menjadi besi tua di medan laga. Ini adalah sudut pandang kamera termal dari drone intai Zala 42116E, di mana mainan yang diperhatikan di bawahnya itu adalah sebuah SPH Ukraina, yaitu 2S3 Akatsia yang sedang parkir di suatu wilayah di Provinsi Kherson. Kemudian kita disuguhkan sudut pandang kamera termal dari lanjut versi 3. Dan kemudian boom. Dengan sangat akurat lanjut menghantam Akatsia Ukraina itu. Tentunya, hantaman seperti itu sudah cukup untuk membuat Akatsia itu harus pensiun selamanya dari medan laga. Kembali, sebuah skenario serangan malam hari diperlihatkan oleh para operator lanjut. Di bawah ini, dikatakan ada dua unit tank T-64 Ukraina yang sedang parkir. Entah apa yang dilakukan oleh dua T-64 Ukraina ini. Kemudian, dikatakan lanjut diterbangkan untuk menghantam T-64 yang ada di depan. Dan kemudian, boom! Terlihat ledakan besar hasil dari hantaman lanjut terhadap T-64. Dengan ledakan sebesar itu, tentu saja, kemungkinan besar T-64 itu harus pensiun selamanya dari medan laga. Ini adalah sebuah kompleks radar P-18, yaitu sebuah radar early warning untuk serangan udara yang diletakkan di sekitar bandara Dolginsevo, yaitu bandara tempat MiG-29 Ukraina pernah disikat menggunakan lanjut. Dan bisa Anda lihat, tentu saja lanjut dengan sangat mudah menjadikan P-18 ini menjadi besi tua di medan laga. Dan kurang lebih seperti itulah aksi-aksi dari Zala lanjut pada awal dan pertengahan Desember lalu. Besok kita lanjut lagi. Karena masih banyak aksi lanjut yang belum kita posting. Karena sibuk mengurusi perpindahan channel dari yang lama ke channel yang baru ini. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.